biasa, luar biasa ya. Baik pemirsa di rumah, tema kita pada malam hari ini adalah temanya luar biasa. Wah. Atau bahasa Inggrisnya, excellent. Wah. Saya akan menyulap ya, yang sendok tadinya lempeng jadi lurus. Kalau orang-orang menyulap kan tadinya lurus jadi bengkok, ini bengkok jadi lurus. Lain guru, lain ilmu, jangan mengganggu. Saya belajar dari gua gampar. Dekatnya gua jitak. Ledek ketawanya gak enak. Iya, jadi lurus. Dan yang lurus ini jadi bengkok. Berubah. Iya. Ini kan sendok ya. Iya. Sekarang kita coba ke muka. Jangan. Muka udah bengkok dibengkokin lagi. Muka udah bengkok dibengkokin lagi. Dirubah, disulap jadi mukanya jadi tenggurian, coba bisa. Bisa. Yeah. Bisa. Tapi kalau merubah muka menjadi ganteng ada aturan pertama. Wah, pertama apa itu? Harus manusia. Iya, harus manusia dulu, baru mukanya bisa dirubah. Iya, ini kerap kalau manusia saya. Amfibi tidak bisa. Amfibi. Emang ada. Tepuk tangan lo, Deddy Corbuzier. Oke, silakan duduk. Oh. Luar biasa ya. Saya bangga pada malam hari ini ketemu dengan junior saya. Jadi sangat luar biasa. Maksudnya kalau sulap menyulap lah ya. Maksudnya nyulap orang seneng jadi susah. Itu baik lah ya. Oke. Ketawanya enggak enak. Ketawa. Belakang. Ini Mas Deddy udah ketahuan pesulap stylenya pakai jas item-item yeah, ya. Yeah. Ini Mas Tukul petinya mana Mas? Petinya mana? Itu dipakai sama Pepu. Wow. Oke, kembali ke lab. To Mr. Deddy Corbuzier, the mentalist. Mentalist itu paham gak? Ini tak artikan, mentalist itu orang yang bisa meneropong orang. Bisa melihat orang bagaimana mentalist itu. Jadi paham dulu, jangan mentalis itu dianggap apa. Mentalis memang bukan teralis, bukan ya. Oke, semua orang pasti. Wow. Udah, masukin perut lagi itu, masukin perut. Oke, semua orang pasti kenal legenda Samson punya kekuatan gara-gara rambut panjangnya. Nah, kalau Mas Deddy dari mana sih asal kekuatan luar biasanya? Apa dari alisnya yang khas atau yang gimana? Sebenarnya kekuatan ini berasal dari dulu, Mas. Oh, dari dulu. Yeah. Berarti kuno sampean. Iya. Yeah. Dari dulu. Lama ya. Kalau nggak ada orang sekarang berarti nggak ada orang dulu. Betul. Ya. Terus dari dulu. Iya. Jadi dari dulu sudah sakti. Udah punya kekuatan. Ya. Ayo ya. Tanya lagi. Oke, entar dulu buru-buru. Kan belum minum-minum aja tanya lagi. Iya. Kalau Mas Tukul kekuatannya di bibirnya. Kekuatan di bibir. Ini laptop yang ngomong ini kayaknya. Laptop tahu. Kalau saya suaranya di bibir, kalau saya nggak bisa punya bibir, nggak bisa ngomong, Top.